Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing kiriman dari Shopee, yaitu stand mic yang merek Maruni. Seperti apa barangnya, kita lihat aja. Kita langsung aja buka barangnya, dan ini aku dibantu kakak aku. Dan sorry, ini aku di ruangan belakang karena rumah aku lagi ngechat belum kelar, dan kita bukanya di bawah aja karena dimana-mana masih berantakan belum selesai. Nah, ini aku biasanya pakai gunting sekarang, dulu pakai pisau kalau unboxing apa-apa, tapi pernah pengalaman jadi tasnya itu robek kalau pakai pisau, jadi pakainya gunting aja. Ini pun juga sudah kesulitan kakak aku karena packingnya itu kenceng banget, tapi alhamdulillah semoga aman ini dalamnya ya. Nah, ini udah kelihatan kardus dalamnya, dan ini aku nggak tahu bacanya bener apa enggak ya. Ini setauku mereknya Maruni kalau pakai bahasa aku sendiri, hahaha. Tapi kalau salah tolong dimaklumi ya. Aku soalnya merek ini baru tahu ini sih, soalnya aku lihat di Shopee. Dan ini mic yang sangat murah, terus ada yang tinggi, ada yang pendeknya. Jadi aku coba beli. Coba aja kita lihat barangnya dan seperti apa kualitasnya. Oke, kita tunggu aja nih kakak aku buka. Terserah dia mau buka yang mana dulu, karena dibantu itu nggak boleh rewel. Oh ya, ini nggak ada bubble wrap-nya. Semoga aja dalamnya nggak ada yang patah-patah ya. Oh ya, harga produk ini dua-duanya itu Rp153.500, itu udah dua produk ini. Dan biaya pengiriman dari Blora ke Cikampek itu kemarin Rp38.000, tapi ada potongan Rp20.000. Jadi ada untungnya dong. Dan aku juga ada potongan lagi dari koin aku di Shopee, jadi terpotong lagi. Buat kamu yang bisa belanja di Shopee, pasti kamu tahu gunanya koin Shopee itu. Enak banget kan, di Shopee itu banyak banget potongan. Nah, ini dia stand mic yang pendeknya. Dia bisa disetting, ditinggiin, dipanjangin. Cuman tingginya nggak bisa maksimal kayak yang panjang. Ini paling sampai kurang lebih 60 cm lah. Lebih-lebih dikit lah. Tapi ini bahannya kokoh loh, jadi kayak tebel, berat gitu. Meskipun bukan stainless mungkin ya. Terus dia itu bisa disetting, bisa jarak jauh dekat gitu, maksudnya dari badan, karena bisa dimaju mundurin yang itu tiang yang dipegang kakak aku, dan ada holder mic-nya. Terus dia itu kayaknya nggak mudah karatan karena bahannya kayak gitu tuh, kayak apa ya, ada lapisan plastiknya gitu mungkin. Mungkin loh, soalnya aku juga kurang paham tentang bahan-bahan kayak gini. Itu sama kakak aku disetting dulu. Ini bisa banget buat pidato yang duduk-duduk gitu, atau mungkin buat mau karaokean tapi lesehan. Pokoknya yang pendek lah, kalau buat berdiri kayaknya nggak bisa. Dan ini belinya kemarin di Shopee, nama tokonya Mamalea. Dan dia dikirim dari Blora. Blora itu Jawa Tengah ya. Pengirimannya aku dari JNE, terus 3 hari udah sampai. Cepet banget kan, ke Cikampek udah sampai. Dan ini yang tingginya, karena aku pesennya tinggi dan pendeknya satu. Nah, ini buat pidato yang berdiri. Nggak cuma pidato sih, terserah kamu mau buat apaan, mau nyanyi juga boleh. Ini mah serbaguna, bisa pendek juga, bisa tinggi. Tingginya tinggi banget, 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 banget. Kayaknya buat orang yang paling tinggi pun masih ketinggian itu. Tapi ini bisa disetting-setting. Bisa dipasin badan kita. Tuh kakak aku settingannya segitu tuh. Dia pasnya segitu buat badan dia. Enak banget kan, cocok kan? Kayak seneng aja gitu aku warna hitam tuh. Nah, oke, kamu jangan lupa like, subscribe video aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian yang membutuhkan stand mic yang murah tapi bagus, ini aku rekomendasikan buat kalian. Baby, I'm lost, I'm fading now.
sometime. Yeah, we could be alone tonight.